KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua sahabat-sahabat penonton yang dirahmati oleh Allah semua? Pada pagi ini kembali semula kita dalam slot motivasi pagi bersama dengan saya Dr. Kamilin Jamilin, yang mana pada pagi ini kita akan bicarakan tentang sebuah topik yang sangat-sangat penting dalam kehidupan kita, iaitu satu topik yang kita semua kena amalkan, yang kita kena semua kena faham dalam kehidupan ini. Apa topik itu? Kepentingan berdoa. Kita ni adalah hamba Allah yang lemah. Kita, Allah ciptakan kita ni serba sebi kekurangan. Macam-macam kelemahan kita yang mana kita memerlukan kepada pencipta kita untuk nak membantu kita. Kita bila kita rasa lemah, kita doa pada Allah, semoga Allah berikan kekuatan kepada kita. Jika kita rasakan diri kita gagal, kita doa kepada Allah supaya Allah berikan kepada kita kejayaan. Tanpa bantuan dan rahmat daripada Allah, kita tidak akan mampu untuk nak berjaya. Kita tak akan mampu untuk nak menjadi kuat. Sebab itulah kita kena mengadu kepada Allah. Allah lah sebaik-baik tempat mengadu dan sebaik-baik tempat meminta. Bukan manusia, bukan kepada siapa-siapa pun. Dan Nabi SAW dalam sebuah hadis riwayat Ahmad telah bersabda, "Man nazalat bihi faqatun fa anzalaha bin nas kana qaminan min alla tusadd hajatuhu wa man anzalaha billahi azza wa jall atahu Allahu birizqin ajilin aw mautin ajil." Sesiapa yang ditimpa kesusahan lalu dimengadukannya kepada manusia, maka keperluannya tidak akan dipenuhi. Tetapi sesiapa yang ditimpa kesusahan lalu dimengadukan kepada Allah Azza wa Jal, maka Allah akan mengurniakannya rezeki sama ada cepat ataupun lambat. Allah Azza wa Jal yang maha mendengar lagi maha kuasa adalah sebaik-baik tempat kita mengadu segala masalah dan memohon segala pertolongan. Dia tidak akan pernah berpaling daripada hamba-Nya yang datang merintih memerlukannya. Kasih sayang-Nya sentiasa bersama dengan bantuan-Nya, dan bantuan-Nya sentiasa hampir. Dialah yang maha lembut lagi maha mendengar. Dialah yang berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an." Dan apabila hamba-hamba aku bertanya kepadamu, wahai Muhammad, mengenai aku, beritahu kepada mereka, sesungguhnya aku Allah sentiasa hampir kepada mereka. Aku perkenankan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepada aku. Mintalah kepada Allah. Mintalah kepada Allah apa-apa jua yang kita inginkan. Kerana dialah yang memberikan kita segala kehendak dan keperluan. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Azza wa Jal berfirman, "Ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastat'imuni at'imukum." Wahai hamba aku, kamu semua ni dalam keadaan yang kelaparan kecuali mereka yang aku berinya makanan. Maka pintalah kepada aku makanan, nescaya aku akan beri kepada kamu makanan. "Ya ibadi kullukum 'arin illa man kasawtuhu fastaksuni aksukum." Wahai hamba aku, kamu semua dalam keadaan telanjang tidak berpakaian kecuali orang yang aku berikan kepadanya pakaian. Maka pintalah pakaian kepada aku, nescaya aku akan berikan kalian pakaian. Hadis riwayat Muslim. Kita banyakkan berdoa kepada Allah agar dikurniakan segala apa yang kita hajati, segala rezeki idaman kita, kerana dialah pemilik segala rezeki dan dialah yang memiliki segala kekuasaan. Allah sebut dalam Al-Quran, "Fabtahu 'indallahi ar-rizq wa'buduhu washkuru lahu ilayhi turja'un." Carilah rezeki dari sisi Allah, sembahlah Dia dan bersyukurlah kepada Dia. Ingatlah kepada Allah jualah, kita semua akan dikembalikan. Ingatlah para anbiya, para rasul, Nabi Musa yang berdoa kepada Tuhannya tatkala dalam keadaan sehelai sepinggang melarikan diri daripada diburu oleh bapa angkatnya yang kejam, iaitu Firaun. Apa kata dia? "Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir." Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku sangat berhajat kepada sebarang rezeki pemberian yang Engkau berikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siang dan malam berdoa kepada Allah berulang kali. Jadi jangan kita hanya berlari kepada Allah. Jangan kita hanya berdoa kepada Allah ketika kita susah.
Tetapi ketika kita senang, kita lupa dan berpaling daripada Allah. Bagaimana kita hendak menghampiri Allah ketika kita memerlukan, sedangkan ketika kita senang, kita berasa diri kita cukup, kita menjauhi Allah. Man sarrahu ayyastajib Allahu lahu 'inda ash-shada'idi wal karbi falyukthir ad-du'a fi ar-rakha. Sesiapa yang ingin Allah makbulkan doanya ketika di dalam keadaan yang susah, maka banyakkanlah berdoa ketika di dalam keadaan yang senang. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat At-Tirmizi. Jadi sekiranya kita benar-benar kenal dengan Allah, sudah pasti kita tidak akan merayu kepada orang lain, tidak akan merayu kepada manusia, melainkan dalam keadaan yang sangat-sangat kita perlukan ataupun yang kita tak mampu untuk nak elakkan. Kerana kita akan kecewa sekiranya meletakkan harapan kepada manusia yang tidak suka mendengar keluhan ataupun permintaan. Apatah lagi sekiranya permintaan tersebut berulang kali, sedangkan Allah Azza wa Jal gembira apabila mendengar rintihan dan pintaan hamba-Nya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Tirmizi bersabda, "Man lam yas'alillah yaghdab alaihi." Sesiapa yang tidak meminta kepada Allah, Allah murka kepadanya. Ya, itulah yang membezakan antara Tuhan dan hamba-Nya. Seorang hamba itu suka meminta dan murka apabila dipinta, manakala Tuhan pula suka dipinta dan murka apabila tidak dipinta. Dan kita akan bicarakan lebih lanjut tentang berdoa ini selepas ini. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Doa ini adalah ibadah, yang mana antara ibadah Islam yang paling agung, sebab dia menzahirkan keperhambaan seorang makhluk itu kepada Tuhannya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Abi Daud pun sebut, "Ad-du'a'u huwal ibadah." Doa itu adalah ibadah. Tetapi kalau kita nak dapatkan doa yang makbul, kita kena raikan. Dekat sana ada adabnya, ada syarat-syaratnya, yang mana kita kena cuba untuk nak ambil berat ataupun kita cuba lakukan ketika mana kita berdoa. Moga insya-Allah kita akan dapat pahala yang lebih dan insya-Allah doa kita akan diterima. Baik, apa antara adab-adab kita berdoa? Nah, iaitu bila kita nak mula, kita nak doa, yang first sekali kita buka ataupun kita mulakan doa kita dengan memuji Allah. Jadi maksudnya dengan tahmid, kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab dalam sebuah hadis, Nabi mendengar seorang sahabatnya bila dia berdoa ni, dia terus meminta, terus straight masuk. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, "Ajila hadha." Maksudnya sahabat kita ni tergesa-gesa. Kemudian Nabi panggil dia dan Nabi kata, "Idza salla ahadukum falyabda bi tahmidillahi wa thana'i alaihi." Kalaulah kamu ni solat ataupun berdoa, maka mulakanlah dengan memuji Allah dulu. Alhamdulillah dulu sebut, "Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah." "Thumma liyusalli ala Nabi." Kemudian dia berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Thumma liyad'u ba'd ma syaa." Kemudian selepas tu nak minta apa, minta apa-apa pun. Nah, itu adab yang pertama. Kemudian antara adab dalam kita berdoa, jangan lupa bila kita minta kepada Allah, kita minta sungguh-sungguh. Jangan minta main-main, jangan kita macam tak ada feel langsung, macam kita tak ada perasaan nak meminta. Boleh bayang tak kalau kita ni dalam keadaan yang lapar, kita nak minta makanan daripada kawan kita, kita nak pinjam duit dia, macam mana perasaan kita, macam mana kita buat? Kita akan bersungguh-sungguh kan? Nabi sallallahu alaihi wasallam pun pesan kepada kita, "Idza da'a ahadukum falyazimil mas'alah wa la yaqulanna Allahumma in syi'ta fa'atini fa innahu la mustakriha lahu." Nabi bagi tahu, kalaulah kita nak berdoa ni, maka bersungguh-sungguh berdoa minta kepada Allah. Janganlah kata, "Ya Allah, kalau engkau nak bagi, bagilah." Jangan kita buat-buat syarat macam tu pula, minta sungguh-sungguh. Jangan macam kita nak tak nak je minta. Macam mana kita nak memohon sesuatu yang nampak macam kita tak serius, kita nak tak nak. Yang ketiga adab dalam kita berdoa, iaitu kita jangan tergesa-gesa. Kita letakkan high expectation.
supaya Allah makbulkan doa kita cepat-cepat. Sebab hakikatnya Allah Azza wa Jal yang lebih tahu adakah doa kita itu baik untuk kita. Apa yang kita minta itu adakah sebenarnya baik untuk kita ataupun tak. Sometimes kita rasa benda tu elok untuk kita, semoga Allah bagi cepat-cepat. Tetapi rupanya benda itu tidak baik bagi kita. Maka Allah tangguhkan dulu, Allah hindarkan daripada kita. Allah lah yang Maha mengetahui. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun sebut, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal yaqulu da'awtu falam yustajab li. Sesungguhnya doa seseorang daripada kamu ini mustajab selagi mana dia tidak tergesa-gesa. Bila dia dok kata, ya Allah, aku dah doa tapi doa aku ini tidak dimakbulkan. So sabar, jangan tergesa-gesa, jangan ingat apa yang kita minta itu mesti kena dapat terus. Sebab hakikatnya Allah yang mengetahui adakah doa kita itu ada hijab yang terhalang, adakah ada menyebabkan doa kita itu tidak makbul ataupun tidak. Sometimes itu kita tidak perasan. Kemudian antara adab dalam kita berdoa, iaitu kita jangan duk terlalu concern sangat duk mengalun-alunkan. Kan sekarang orang kita ni suka bila nak doa ni, dia bukan nak doa daripada hati dia, tapi dia lebih nak tahu apa nak cakap lah. Kena baca sedap-sedap ke doa ini, ataupun buat hanya tradisi macam satu majlis ke apa, nak bagi nampak macam, kadang-kadang nak doa pun nak pasang muzik nak bagi nampak sedih. Jangan. Allah pesan dalam Al-Quran, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufiyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Allah, maksudnya Allah tak nak kita ni doa ni sampai kita nak over sangat lah. Nak, ya Tuhan tolonglah kami, tiba-tiba sampai nak buat nyanyi-nyanyi macam tu. Itu semua dalam kita kata sebagai takalluf, over. Jangan sampai nak menjerit-jerit sangat. Itu bukan adab dalam kita berdoa. Minta steady, minta slow. Allah itu Maha mendengar. Kemudian antara adab lagi kita berdoa, kita doa menghadap ke kiblat, kita angkat tangan kita ketika mana kita berdoa. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sebut dalam sebuah hadis, innallaha hayyun karim. Allah itu Maha pemalu, dan Allah itu malu untuk nak kembalikan doa kita itu kosong kepada hamba-Nya yang berdoa mengangkat tangan kepada Dia. Itu antara adab dalam kita berdoa. Antara adab lagi dalam kita berdoa, iaitu kita khusyuk. Apa itu khusyuk? Hati kita ini hadir masa kita berdoa dengan perasaan husnuzan, iaitu perasaan bersangka baik bahawa Allah akan mengabulkan doa kita. Mesti ada perasaan tu, perasaan yang hati touching. Bukan jangan macam kata, oh tak apalah, awak doalah, saya aminkan je. Nah, itu kita macam tak ada feel kan, kita tak minta betul-betul. Bukan kata tak boleh minta orang doakan kita, tapi kita ni bila doa pun kita kena ada masa kita yang kita minta merintih-rintih kepada Allah. Maksudnya memang betul-betul kita hadirkan diri, kita faham apa yang kita doa. Bukan kita suruh orang doa, tapi bila orang tu doa dalam bahasa Arab, kita tak faham apa yang dia minta, macam mana kita nak minta kalau kita tak faham. So benda yang kita minta mesti kita kena faham maksud dia. Allah sebut dalam surah Al-Anbiya, innahum kanu yusari'una fil khairat وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ. Allah sebutkan antara ciri-ciri orang yang baik ini semua adalah mereka yang berdoa kepada kami dalam keadaan yang takut, dalam keadaan yang mengharap, dan mereka ini doa dengan penuh khusyuk. Dan kemudian antaranya ialah kita ulang banyak kali doa. Jangan sampai kita give up. Ya, aku dah doa dah kot, cukuplah, malu nak minta pada Allah. Jangan. Even Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Aisyah, kata Aisyah radhiyallahu anha, hatta idza kana dhata yawmin aw dhata lailah da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma da'a. Nah, maksudnya Aisyah pun nak kata Nabi pun ulang kali, banyak kali doa, 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 dan ulang kali doa. Dan kemudian antara adab dalam kita berdoa, kita gunakan nama-nama Allah yang kita panggil sebagai tawassul dengan nama-nama Allah yang mulia. Allah kata, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah lah yang memiliki nama-nama yang mulia, maka berdoalah dengan menyeru nama-namanya yang mulia ini. So bila kita minta, semoga Allah kurniakan kita rezeki, gunakanlah ya Allah ya Razzaq. Bila kita minta Allah kasih kita, kita kata ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kalau kita minta apa saja, guna, belajar tentang nama-nama Allah ni kita gunakan dalam doa-doa kita. Ini antara adab-adab kita dalam berdoa. Dan selepas ini kita akan sambung lagi dengan membicarakan tentang
waktu yang mustajab dan juga asbab yang menghalang daripada doa kita. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Semua orang ada sesuatu yang dia inginkan, betul? Ada, kalau ada adik yang ambil SPM, yang tengah nak belajar, kita minta kepada Allah semoga paskan kita, berikan kepada kita apa, supaya keputusan kita lulus cemerlang. Yang bekerja minta semoga Allah berikan rezeki. Semua orang ada sahaja permintaan yang kita perlu daripada Allah. Tetapi kita kena ingat, walaupun Allah minta kepada kita supaya kita berdoa kepada Allah banyak-banyak, tetapi Allah juga minta kepada kita, Allah pesan kepada kita supaya kita jangan buat apa-apa yang boleh menyebabkan doa kita itu terhalang ataupun doa kita itu ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Apa antara asbab yang menyebabkan doa kita tertolak? Ini kena semua ambil perhatian. Kalau tak, kita akan kata, ya Allah, aku dah doa pada engkau, ya Allah, kenapalah engkau tidak makbulkan doa aku? Kita mula salahkan Allah. Kita kata kita dah doa banyak kali tetapi Allah tak makbulkan doa kita. Wal'iyadu billah. Sedangkan kita tak sedar, kita ini banyak buat benda-benda yang menyebabkan Allah tak mau terima doa kita, yang menyebabkan Allah murka kepada kita. Kalau Allah laknat kita, Allah murka kita, macam mana Allah nak terima? Macam mana Allah nak dengar permintaan rintihan kita? Kita manusia ni pun, kalau orang tu marah, kita tak suka pada dia, dia minta pada kita pun kita tak nak bagi. Tapi kita ni dengan Allah, kita selalu je buat donor, kita tak ambil berat, tapi kita nak paksa, kita duk expect yang Allah akan terima doa kita. So, apa antara punca yang menyebabkan doa kita tak diterima? Yang pertama sekali, yang ini sangat penting semua. Jaga makan, jaga sumber pakaian kita, jaga sumber makan, jaga sumber-sumber yang masuk dalam badan kita ni. Jaga sumber-sumber yang buatkan kita nak enjoy ataupun kita nak nikmati benda tersebut. Sumber kita tu mesti kena halal. Jangan daripada sumber-sumber yang syubhah, apatah lagi haram. Ramai hari ni ramai tak ambil berat. Kita pun bila kita buat bisnes, kita pun berinteraksi dengan riba yang bank-bank konvensional. Kita buat pinjaman pun kita ambil daripada pinjaman konvensional, sedangkan perbankan Islam dah berluasa dekat luar sana. Kita mungkin ambil rasuah, kita mungkin curi, kita mungkin ambil duit orang, zalimi, tak kira lah. Macam mana harta kita nak berkat? Duit-duit tu kita buat beli makanan, kita buat beli baju, kita buat beli kereta, kita buat beli barang-barang kita semua. Kita enjoy dengan barang tu. Allah murka. Itu salah satu daripada dosa besar yang menyebabkan doa kita akan ditolak. Dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam masa menceritakan tentang seorang lelaki, Nabi ni pesan kepada kita ni. Nabi kata, wahai orang yang beriman, makanlah daripada sumber-sumber yang halal lagi tayyib, yang baik. Kemudian Nabi kata, thumma dzakara ar-rajul yutilu as-safar ash'atha aghbar yamuddu yadayhi ila as-sama'i ya rabbi ya rabb wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa ghudhiya bil haram wa malbasuhu haram fa anna yustajabu lah. Nabi kata tentang seorang lelaki yang bermusafir jauh, sepatutnya doa orang yang musafir ni doa yang mustajab. Itu salah satu yang Nabi beritahu, ialah doa yang tidak ditolak, doa orang yang bermusafir sepatutnya mustajab. Tetapi disebabkan ada halangan-halangannya, doa dia tak mustajab. Dia dalam keadaan musafir, berdebu, dalam keadaan yang kusut masai. Maksudnya nak menggambarkan dia dalam keadaan yang sangat meminta kepada Allah. Siap doa, ya Rabbi, ya Rabb, wahai Tuhan, wahai Rabbku, merayu-rayu, merintih kepada Allah, bertawassul dengan rububiyah Allah, dengan nama Allah yang mulia. Sepatutnya dia dah buat semua sebab-sebab yang menyebabkan doa dia diterima, tetapi doa dia masih lagi tidak diterima. Kenapa? Kerana Nabi SAW kata sumber makanannya haram, sumber minumannya haram, apa yang masuk dalam perutnya haram, sumber pakaiannya haram. Macam mana doanya, Nabi kata, fa anna yustajabulah, macam mana doanya nak dimustajabkan?
Ingat, muamalah kita dengan harta kita ini faktor yang penting yang menentukan sama ada doa kita ini diterima ataupun tidak. Betapa ramai manusia di luar sana yang tidak peduli tentang soal ini. Ramai di luar sana yang ambil mudah soal harta kita, KWSP kita pun simpan, masih tak tukar pada syariah, pinjaman kita pun semua pinjaman riba daripada konvensional. Semua kita Allah akan tanya tentang ni. Mana kita dah doa, buat majlis doa besar-besar semua, kita ingat Allah akan makbulkan? Ingat, yang tu first kali jaga. First kali, nak berjaya, jaga sumber makanan kita. Jangan curi barang kawan, jangan ambil harta orang lain, jangan sama sekali. Kemudian, sahabat-sahabat semua, adik-adik semua yang dirahmati oleh Allah, pilih waktu yang terbaik. Apa waktu yang terbaik untuk kita berdoa? Kita nak tahu waktu yang terbaik, kita kena tahulah apa yang Nabi SAW sebut. Sebab yang tahu tentang semua ini hanya Nabi kita SAW. Atas daripada wahyu Allah Azza wa Jal, Allah bagi tahu waktu mana yang terbaik. Antaranya, dia ada macam-macam hadis, tapi saya tak nak sebut semua hadis, nanti masa kita tak cukup. Jadi antara waktu yang mustajab semua, iaitu sebelum kita bagi salam, masa kita solat tu, sebelum kita bagi salam, lepas kita baca tahiyatul akhir, fil alamina innaka hamidum majid, jangan terus bagi salam. Kalau imam bagi salam, kita bagi salam. Tapi kalau kita solat sendiri ke apa, ada masa kita doa dulu pada Allah. Nabi kata doalah apa-apa sahaja yang dikehendaki. Masa tu kita doa, minta kepada Allah sampai kita bagi salam. Yang ini ramai yang tak sedar kan, tapi inilah yang Nabi SAW pesan dan bagi tahu kepada kita. Antara lagi waktu doa yang terbaik adalah masa kita sujud. Nabi sebut dalam sebuah hadis, masa kita sujud ni adalah masa yang paling hampir kita kepada Allah. Dalam keadaan kita bersujud dengan tujuh anggota kita, dalam keadaan kita meletakkan kepala kita di tanah tempat kita berjalan, dalam keadaan kita merendahkan diri kita, kita minta kepada Allah. Dan kemudian antara waktu yang terbaik kita berdoa adalah 1/3 malam sebelum subuh lah. Sebelum subuh, 1/3 malam. Kalau kata subuh kita dalam pukul 6, lebih kurang dalam pukul 2:30, pukul 3, sampailah waktu subuh ni adalah masa yang terbaik. Yang Allah kata, pada waktu itu siapa yang meminta kepada aku, aku akan makbulkan, mustajabkan. Siapa yang minta pengampunan, aku akan berikan kepada dia. Jadi kita raikan semua asbab-asbab ini, waktu-waktu yang baik dan mustajab ini. Dan jangan lupa, antara waktu yang mustajab juga adalah hari Jumaat pada sebelum habis waktu solat asar, just nice sebelum maghrib tu. Rebut masa tu 10-15 minit sebelum masuk waktu maghrib hari Jumaat, doa banyak-banyak pada Allah ketika itu. Itu adalah waktu yang mustajab doa. Nak minta apa sahaja minta. Jadi insyaAllah kita doakan, semoga Allah kurniakan kepada kita semua doa yang mustajab. Jangan sampai doa kita tertolak. Itu bermakna kita adalah manusia yang malang. Baik, kita sampai kita jumpa lagi pada siri yang akan datang. Jangan lupa bersama dengan Dr. Kamilin Jamilin dalam slot motivasi pagi di Didik TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.